Penat karena hari-harinya disibukkan oleh urusan pekerjaan, komedian Daus Mini membawa anak istrinya menyingkir ke tempat relaksasi. Tidak disangka-sangka, Daus bertemu dengan Ginanjar, empat sekawan yang juga ingin relaksasi. Bisa ditebak bagaimana jadinya bila dua komedian ini bertemu di tempat relaksasi. Saling lempar candaan hingga suasana menjadi seru penuh kelucuan seperti berikut ini. Oke pemirsa, nah sekarang pemirsa kita lagi kedatangan bintang tamu. Dia ini adalah salah satu mantannya, pemirsa kenal dengan Agnes Monica. Ini dia mantannya. Hai. Oh, halo. Apa kabar Dunia Lino? Dunia Lino yang dibonsai. Ini mantannya Agnes. Jangan bilang begitu, gak enak. Ntar dia ngajak balik lagi, mana gak enak. Sekarang kawin sama orang-orang pada tahu kan, ane disanggap sarap kan, enak-enak. Lagi aneh disanggap gila. Sekarang nikah dengan istrinya Tukul ya. Siapa tuh? Susi. Aduh, iya. Alhamdulillah nih. Ini anak saya, kenalin. Hei, saya. Kamu kan belum. Hei, kamu buat. Dengerin dulu dong, maksudnya ini adalah anak saya. Anak saya? Kata Daus Mini. Bisa aja sih, mana? Artinya apa, Sukmana? Masuk kemana-mana. Ya, iya. Ah, mau perawatan apa? Si perawatan, perawatan mobil? Ini perawatan akhlak. Mana mukanya diapain? Bagusnya diapain kalau... Ketok magic ya? Eh? Ketok magic. Poles. Oh, di... Jadi bagus muka aneh. Ane bisa ditotok misalnya, lewat dipanggil, hei sini, ada kopi nggak lo? Itu totok itu. Itu totok. Jadi, ya? Mau milih yang mana? Saya milih. Pecel ayam. Adanya, ada itu. Apa? Pecel ayam tadi ada. Emang rumah makan. Ini bukan rumah makan. Aura. Iya ya, aura ini. Aura. Kamu milih apa? Tadi udah. Tetap aura kasih. Itu mantan aneh juga tuh. Mantan pacar kamu ya. Mantan majikan aneh. Lalu bagaimana dengan relaksasi Daus sendiri? Tiba giliran untuk direlaksasi, Daus lebih mencandai Ginanjar terlebih dulu. Selepas seru-seruan dengan Ginanjar, barulah Daus jalani totok aura. Maka seperti inilah keseruan Daus dan Ginanjar saat jalani totok wajah dan tubuh. Sekarang saya sama... Ya, serasa di kamar di rumahnya. Ini nyariin anak ini. Anak saya mau diculik sama aku. Justru saya yang mau diculik sama anak ini. Nah, pemirsa, sekarang A.A. Ginanjar lagi persiapan. Iya, persiapan gitu. Persiapan menuju ajal. Bukan, hah? Persiapan apa? Ini udah 9 bulan. Oh, lagi kuat. 9 bulan lari ya. Air ketumbuhan udah mau pecah, sayang. Itu bukan air ketumbuhan. Air keras, ya. Ini prosesnya, pemirsa. Ente kayak bayi ya, pake body, pake baby oil. Biasanya pake oli pompa nih. Oh. Tahap pertama pemirsa, mau dioles dulu. Set. Sekarang lanjut ke terapi apa aja mas? Terapi apa mas? Aura tubuh. Totok aura tubuh. Wah. Lain dengan Daus dan Ginanjar yang jalani totok wajah dan tubuh,
Hendrik Ceper justru lakukan sulam bibir atas dorongan istri tercintanya. Sang istri ingin memberi kejutan ulang tahun untuk Hendrik. Lantas seperti apa kemesraan Hendrik dan istri? Saksikan Intens di segmen berikutnya. Berbeda kisah, inilah kisah Hendrik Ceper di tahun 2014 yang penuh kejutan dan muncul dengan penampilan baru. Sulam bibir hingga bibir menjadi merah yang merupakan kejutan dari sang istri karena menginginkan Hendrik muncul dengan penampilan baru. Lantas seperti apakah kemesraan Hendrik Ceper dengan sang istri?